Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap teguh, tetap berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Dia adalah sebuah keuntungan. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mengarahkan saudara untuk bersaat teduh satu tahun, tapi karena saya sedang tugas di luar kota, jadi saya harus meninggalkan meja kerja saya. Tapi saudara bisa membaca, meneruskan dari kitab Keluaran 2 pasal, kitab Matius satu-satu pasal, lalu demikian juga dengan kitab Mazmur dan kitab Amsal, tinggal meneruskan saja dari ayat-ayat sebelumnya. Saya akan kembali melanjutkan salah satu nilai kerajaan Allah, karena pengaruh daripada sang raja perlu dibangun lewat sistem dan pemerintahan dan orang-orang. Dan kita disuruh mencari kerajaan Allah, dan kata kerajaan itu menggunakan kata basileia, berkuasa, berpengaruh di teritorial di mana Tuhan menempatkan kita. Karena kita ini masing-masing perlu saling melengkapi dan punya keunikan, punya keahlian masing-masing. Di bidang itulah kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Dan kita butuh tunjangan, dukungan, sifat daripada sang raja itu yang perlu kita bangun di dalam hidup kita, di area-area kita yang bernama kesabaran. Kita sudah belajar semalam tentang kesabaran. Kata tunggu, kata sabar itu adalah kita identik dengan mau menunggu sebuah keadaan yang belum seperti yang kita harapkan. Tapi kata tunggu, menunggu sebentar dulu, ya, akan menjadi sangat berat hari-hari ini. Karena menunggu itu adalah sebuah keadaan untuk kita bisa berubah kepada yang lebih baik, percaya kepada Tuhan dalam jawaban-jawaban doa kita. Tetapi hari ini itu dianggap sesuatu yang tidak relevan. Tidak dapat sabar atau menguasai diri adalah ciri orang akhir zaman. Kita sudah tahu bahwa kemarin saya katakan bahwa salah satu ciri yang membuat keadaan dunia menjadi sulit dan sukar, karena manusia itu tidak suka yang baik, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengakang diri. Jadi dia tidak punya kemampuan yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri adalah sebuah sikap, kekuatan, karakter Kristus. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kata Ibrani untuk saatnya adalah mau'ed, yang berarti pada waktu yang tepat, kairos. Sebelum kairos ada yang namanya kronos. Untuk sampai pada kairos kita perlu melewati kronos, waktu tertentu atau waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Ada statement yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlalu cepat, tapi juga dia tidak pernah terlambat. Tapi dia bekerja tepat pada waktunya. Itu maksud kata mau'ed. Seperti orang hamil yang mau melahirkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan ketika proses sakit, kontraksi, erangan. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Karena orang melahirkan itu ada waktunya. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita nggak bisa dorong-dorong. Kita hanya tinggal perlu menikmati proses penantian itu, kata menunggu itu. Dan karena tiba waktunya, apa yang terjadi, bayi itu pasti akan keluar. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus selakukan, menunggu dan bersiap sampai tiba waktunya. Kesempatan itu akan datang sekali. Dan untuk menantikan kesempatan itu, yang perlu kita lakukan adalah persiapan-persiapan. Ketika kesempatannya datang, kita siap. Banyak orang, dia menanti kesempatan tapi tidak menyiapkan diri. Waktu Tuhan, keadaan situasi itu akan tepat pada waktunya. Seperti orang yang mau melahirkan. Sama seperti waktu Yesus juga disuruh mengubah air jadi anggur. Kekurangan air anggur dalam pesta itu. Ibunya berkata, tolong ya, ini mereka kehabisan anggur. Yesus berkata, ibu, waktuku belum tiba. Kita lihat bahwa Yesus saja bergerak, bekerja berdasarkan waktu Bapaknya. Jadi mungkin kita harus menunggu, tetapi kita harus tetap percaya dan pegang janjinya. Kita mungkin saat ini sedang ada pada situasi menunggu, di mana kita perlu sabar dan banyak mungkin kita bertanya dan membuat pertanyaan-pertanyaan. Tapi sementara itu belum terjadi, saya mau katakan, ambil pembelajaran, kita perlu menantikan Tuhan sampai tiba waktunya. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu, menunggu, dan menunggu. Ingat, terkadang walaupun kita sudah menunggu, kita harus memastikan tindakan dan posisi rohani kita sudah benar di hadapan Tuhan. Waktu kita mengalami fase menunggu dan menunggu. Kita jangan takut, jangan ragu ketika kita sedang masuk pada fase untuk sabar dan menunggu. Tetap percaya. Mungkin kita sudah berdoa, bahkan berdoa lagi, tapi kita belum melihat
apa yang kita harapkan terjadi. Tapi kita harus tetap percaya, walaupun kita harus masih menunggu. Mungkin kita sedang meminta saat ini agar orang yang kita kasih bertobat, tapi belum terjadi. Mungkin kita sedang punya kebutuhan meminta sebuah mujizat, tapi juga kita masih menunggu. Mungkin kita sedang butuh jalan keluar, kenaikan pangkat, petunjuk, tapi jawabannya masih menunggu. Tapi ingat, janji Tuhan itu pasti, tepat sesuai waktu Tuhan itu sendiri. Saudara tidak sendirian, saudara tidak ditinggalkan. Salah satu kedewasaan kita adalah kita memiliki sifat sabar menunggu. Orang yang diurapi dan dipilih Tuhan sekalipun, mereka harus belajar yang namanya menunggu. Tuhan janji sama Musa, tapi Musa perlu menunggu 40 tahun. Dipanggilnya Musa untuk membebaskan orang Israel. Musa bergerak dengan caranya ingin bela saudara-saudara sebangsanya. Dia bunuh orang Mesir. Justru peristiwa itu membuat dia ketakutan dan akhirnya lari. Kemana ke Midian? Dia menunggu 40 tahun dan tiba waktunya. Tuhan panggil pilih dia lewat semak duri yang terbakar tapi tidak terbakar. Dari situ panggilan Tuhan semakin jelas. Karena itu Tuhan janji kepada kita banyak hal. Tetapi mungkin kita sedang masuk pada fase menunggu seperti Musa 40 tahun. Tunggu, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak terlalu cepat. Dia pasti bertindak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, tumpangkan tangan-Mu. Alirkan segala berkat, kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.